Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari pada semua anak murid Lima Abu Bakar dan Lima Umar. Dan Alhamdulillah, kenapa cikgu buat kelas pada hari ini? Cikgu tukar dengan Ustaz Syafiq. Syafiq akan ambil kelas cikgu esok hari Jumaat. Cikgu ganti dah hari ni lah. Hari Khamis. Besok cikgu ada temu janji nak kena pergi ke pusat vaksinasi. Pergi cucuk. Saya dah habis dah dua-dua dos tu. Dah cucuk dah semua. Dua-dua. Cikgu baru satu dos. Alhamdulillah dapat je lah. Assalamualaikum. Besok tak ada kelas lah. Nanti hari ni. InsyaAllah lah, kalau Pulau Pinang ni kecil tak banyak, insyaAllah lah. Kalau Pulau Sembilan ni terserah lah. Kalau Pulau Pinang masih sama macam sekarang ni, mungkin lambat sikit lah. No? Kamu mungkin duduk rumah lah kot. No? Tak tahulah bila lagi, tunggulah. Tunggulah kerajaan umur bila boleh sekolah. Kita sekolah lah. Jadi kekalkan macam biasa, duduk di rumah dan belajarlah, buat kerja sekolah dan juga latihan dengan siaplah. No? Sebelumnya saya nak, sebelum kita mula kelas, saya nak lama nak tanya Puan Alim. Alim macam mana? Alim, Pak Alim. Alim Amaluddin. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Ali Mada. Malu. Malu. Tak rasa malu. Main dia rosak lah. Saya nak silakan, Syaiful. Tak, suruh Syaiful lah. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astaf alaina hikmataka wa ishur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma wa zughni fahman. Amin. Mai tak buka. Baik. Ini kita sambung balik topik 12 jalinan perpaduan. Hari ini terfokus kepada sajak dan kata majmuk, mantap dan bebas. Okey, kita akan pergi ke kata majmuk dahulu. SK SP ni punya apa? Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir PDPR, murid dapat mengkategorikan antara kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Yang kedua, kita nak membina ayat dengan menggunakan kata majmuk bebas dan mantap. Okey, dua objektif. Sebelum tu, tengok ni. Okey, lihat gambar tersebut. Apakah yang boleh kamu jelaskan? Siapa boleh jelaskan apa gambar tersebut ni? Siapa? Cepat buka mic. Cakap. Apa benda? Apa yang kamu nampak dengan gambar tu? Mereka ambil ahli-ahli semua. Ahli macam setiausaha, ahli jawatan kuasa, ruangan tanda tangan. Boleh. Cuma. Apa dia buat apa tu? Mereka memilih. Tak tahu. Ada ni tau. Yang nampak yang dia, tapi dia jangan, dia tak boleh cakap. Dia tak boleh cakap masa tu. Tengok kat tepi tu. Tengok kat tepi, jangan cakap.
Tu, nampak kat tepi tu tak ada cakap. Yalah, pasal sumber. Mana boleh cakap. Pasal sumber boleh cakap. Tapi cakap. Orang tak faham lah. Tak boleh buat bising. Jangan tak boleh buat bising. Cakap boleh. Cakap tu boleh. Jangan buat bising. Sumber ni tempat yang senyap. Tak boleh ada suara yang kuat. Macam tu kekakaan lah. Tu kekakaan lah. Apa yang boleh nampak lah? Apa yang nak jawapan yang konkret? Yang dia tu, dia memilih ahli jawatan kuasa. Memilih jawatan kuasa, okey. Boleh terima lagi. Dia memilih ahli setiap usaha. Okey, boleh terima. Tapi yang percepat ni. Mereka tulis di ruang tanda tangan untuk memilih ahli setiausaha dengan ahli jawatan kuasa. Murid yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Pelbagai bangsa, jawapan ada ni yang agak tak tahu nak kata. Buat kotak. Ya, di luar kotak lah. Kita kena pilih di luar kotak, jangan pilih di dalam kotak. Jangan jadi macam kalau kotak. Macam apa-apa. Macam ada dua. Apa salah kata? Baik. Kapten apa kata, jangan jadi kepala kotak. Jadi, sebenarnya apa saya nak ajar ini? Banyak, dia nampak situ, ada banyak perkataan-perkataan yang menunjukkan adanya perkataan kata majmu' bebas ada kata majmu' mantak. Itu je maksudnya. Gambar ni sejasannya lah. Cuma apa yang dijumpai ni kita nak belajar pasal kata majmu' bebas dan kata majmu' mantak. Apa beza dia ni? Saya ada bezanya. Yang pertama tengok dulu. Kita baca dulu. Siapa ada sini ya? Nak minta baca sat. Lalu orang sama lah. Tak boleh pula. Seperti orang. Syekh Kirah Jaafar. Siapa dia? Syekh Kirah Jaafar siapa dia? Ifa. Sebenarnya Syakirah Jaafar. Ifah. Silakan. Ifah lah tu weh. Dan kau baca les tu weh. Kau ingat kan? Cikgu masa cikgu mengajar ni, cikgu nak nilai kamu juga. PBD kamu. Sebab kamu ni tak ada pressure lah. Kamu ada PBD lah. PBD ni pentaksiran bilik darjah. Dia boleh baca ke tak, dia boleh respon ke tak, dia boleh buat ayat ke tak, dia boleh buat ulasan ke tak. Itulah dia punya waktu kelas ni. Asyik orang sama, orang lain pula. Asyik orang lain pula. Siapa dia ni? Adam Azhar. Okay, Adam Azhar jadi... ada buang Farisha Irfan Sufeng. Berapa buang semua? Rubini. Farisha Irfan Sufeng Rubini Amira. 1 2 3 4 5 orang. Okey, Farisha saya nak Kandra Amanda. Sama Irfan saya nak Syabil. Syufeng Aisyah. Rubini Amir ame ya ada. Okay, Rubini Amir. Amira umpan lah. Amira bagi ni lah. Fatihah Alia. Okey, silakan. Mulakan dengan Farisha sahabat tadi. Saya Amanda. Kandra Amanda. Okey, silakan.
Salam sejahtera. Guru besar mencadangkan kita mengadakan persembahan drama khas sepanjang hari Malaysia. Tak kita menyahut cabaran itu dengan sukarelanya. Irfan, apa? Siapa ni Irfan tadi? Lupa dah. Dah. Amir? Haa, Amir kot asalnya. Haa, Amir. Terima kasih kerana berani mencuba kerja sama semua persembahan itu akan menjadi kenyataan. Feng, tadi siapa Feng? Lupa dah siapa Feng pada ni. Alia lah. Ya, Amira. Amira. Sufeng, Syabil, lupa. Syabil? Sudah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menjayakan drama itu kerana aktiviti itu sebahagian daripada objektif penubuhan kelab kita. Farisha, balik tak bisa balik. Sila cadangkan tema dan latar tempat persembahan. Rubini siapa tadi Rubini? Siapa Rubini jadi? Tak ada ayah Rubini. Tak ada. Tak ada ah. Ah, tak ada. Tak ada. Ah, Rubini. Dia, dia. Saya fikir bagus juga jika kita tonjolkan tema sambutan hari perayaan atau kehidupan masyarakat majmuk di rumah bangsa. Semua cadangan saya catatkan dalam buku tulis saya. Amira. Saya sokong cadangan setiausaha. Nanti para pelakunya mestilah terdiri daripada warga negara Malaysia pelbagai kaum. Kandra Amanda. Kandra baca Kandra. Farisha. Kandra Amanda. Menarik juga jika kita selitkan seorang watak pelakon antarabangsa. Syufeng. Ya. Syufeng, Syabil. 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 Saya setuju dalam bab itu kita dapat menunjukkan kekaguman pelancong akan keharmonian hidup pelbagai kaum di Malaysia. Baiklah, kita akan menghantar barang pernyataan kepada Urus Setia. Ya, baik. Okey, terima kasih. Sama. Baca semua. Alhamdulillah. Okey. Yang ni adalah satu perbualan di antara mesyuarat. Mesyuarat kelab apa ni? Kelab drama. Okey, kelab drama. Maknanya Farisha ni dia mempengerusikan mesyuarat. Dia jadi pengerusi mesyuarat. So dia cadangkan dia pun nak buat apa? Sembahan apa tu? Sembahan drama khas. Drama khas sempena hari Malaysia. So maknanya dia pun bagi cadangan lah. Macam-macam lah. Perlu cadangan, cadangan, cadangan. Dalam dialog tersebut terdapat beberapa contoh kata majmuk
bebas dan kata majmuk mantak. Okey, tak apa. Kita tengok perbenangan dahulu. Okey. Kata majmuk. Apa dia kata majmuk? Kata majmuk ni, dia terdiri daripada dua kata dasar. Dua kata dasar yang membawa maksud yang tertentu. Okey. Ha. Di mana kata majmuk tersebut bertindak sebagai satu unit. Dia bukan dua perkataan. Satu perkataan. Walaupun dia dua perkataan. Ha. Ini pelik tu. Ha, pelik ah. Dia hanya satu unit. Hanya terpisah oleh dua perkataan bila kata majmuk. Jadi kata majmuk ni dia terdapat dua jenis. Sebenarnya ada empat. Tapi kamu tak kamu ada dua jenis dululah. Fahamlah. Pertama kata majmuk bebas. Yang kedua kata majmuk mantap. Apa dia yang bebas dengan mantap ni? Okey, tengok yang pertama dulu. Apa maksud kata majmuk bebas? Kata majmuk bebas ialah dua kata dasar yang dirangkaikan untuk membentuk satu kata baharu yang ditulis secara berpisah-pisah. Jadi contohnya lah buku tulis. Asal buku tulis tu datang daripada dua kata dasar, betul tak? Yang memberikan maksud yang baru. Okey, yang pertama buku. Buku ni bukulah kan? Tulis apa tulis? Tulis ni perbuatan, perbuatan. Kan perbuatan kan? Bila digabung kata majmuk ni jadi buku tulis. Mana buku tu untuk kita menulis. Okey. Rumah. Pangsa. Apa dia pangsa ni? Rumah pangsa. Rumah pangsa ni rumah yang bertingkat tingkat. Meja tulis. Guru besar. Guru ni guru. Kalau besar, besar-besar lah. Bila digabungkan kata macam bebas ni, jadi maksud yang lain. Apa dia? Guru besar ni lah. Besar. Kepala. Kepala bagi guru. Maknanya dia ketua guru lah. Kalau di sekolah, kita panggil mudir lah. Kalau di sekolah biasa, panggil guru besar. Maknanya dia ketua bagi sekolah tu. Guru-guru ni dia ketua. Baik. Itu yang bebas. Mudah. Bebas ni dia tidak bercantum. Dia berpisah. Ingat dia bebas, dia pisah. Manakala mantap. Mantap. Dua kata dasar yang ditulis secara bercantum. Dicantum. Dia tak boleh pisah. Salah. Sebab dia kata majmuk, mantap. Contoh. Kataan. Beri tahu. Beri tu lain. Tahu tu lain. Bila digabungkan dapat beritahu, maksud dia lain. Apa dia? Maknanya dia memberitahu. Maknanya dia adalah menyampaikan maklumat kepada orang lain. Itu beritahu. Kenapa dia rapat? Sebab dia mantap. Tak perlu jarak dia rapatkan. Bumi putera. Bumi ni bumilah. Putera dia pernah. Putera lelaki. Kalau bumi putera, apa nak maksud dia? Penduduk asal bagi kawasan tu. Contoh, di Semenanjung Malaysia, bumi puteranya orang Melayu. Di Sabah, Sarawak. Di Sarawak, kaum bumi putera apa dia? Orang yang asal bagi tu. Contoh, kaum Dayak, kaum Melanau, kaum Iban. Itu semua kaum-kaum yang asal bagi bumi putera. Yang ketiga, kaki tangan. Bukan maksud kaki dan tangan. Kaki tangan. Tu nak balong orang. Kan? Kaki tangan maksudnya adalah bahasa Inggeris dia panggil staff. Pekerja. Pekerjalah. Kaki tangan. Olahraga. Olahraga apa dia? Sukan kan? Sukan kan? Tahu sukan?
Siapa tahu apa dah, apa dah olahraga? Tahu tak? Tak tahu. Ya, kamu duduk berlari di padang tu pula. Olahraga tu. Kan. Olahraga ni, dia sukan besar. Olahraga ni, aktiviti sukan yang dijalankan dalam stadium. Yang pertama, balapan. Lari ke track. 100 meter, 200 meter, 400 meter, 4 kali 100, 4 kali 400. 400 meter apa dia? Usain Bolt. Tahu Usain Bolt? Yang Olimpik lari tu. Lari Jamaica tu lari. Kan? 400 meter bawah 10 saat. Tahu? Usain Bolt yang negro Jamaica tu lari tinggi je sana. 9.9 berapa lah. 100 meter tu 9 second, 9 saat. Hebat tak? Usain Bolt tu. Laju lah, laju lah. Ada balapan, track. Olahraga juga, aktiviti kat stadium, kat padang, lompat jauh adalah olahraga. Lompat tinggi pun olahraga. Pergi. Lompat kijang pun olahraga. Lompat bergalah, lompat apa? Yang main lompat galah tu yang apa? Lompat galah lah. Dia dia apa? Dia lari, dia tunjuk bergalah tu, dia lompat tinggi tu. Kan? Lompat galah, lontar peluru, lenjam lembing, semua itu semua olahraga. Dalam kawasan dalam stadium. Matahari semua tahu orang kan. Suruhanjaya sebenarnya ni lebih pada macam organisasi. Dia Suruhanjaya, Suruhanjaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Maknanya ni badan pencegah rasuah lah. Suruhanjaya ni dia lebih daripada lantikan yang dia Petua Agong. Dia bukan kerajaan punya. Okey. Pesuruhjaya Jaya ni ketua lah dia punya ketua bagi satu Suruhanjaya tu. Dengan kepala. Sama dengan pengusi lah. Sama je orang masuk dah. Okey baik. Apa beza dia? Beza mantap dengan bebas. Kata majmuk bebas, dia dua perkataan juga. Cuma dia jarak. Kata majmuk bebas, dia dua perkataan tapi dia gabung, dekat. Nampak macam dua perkataan tapi jadi rapatkan. Kaki, tangan, dua perkataan yang berbeza tapi dirapatkan jadi maksud jalan. Maksudnya maksud kata majmuk, mantap. Okey. Terusnya, okay, kita nak uji kefahaman kita. Kita semua faham lah. Yang atas, yang pertama. Gambar rajah. Gambar rajah. Yang atas ke yang bawah? Atas. 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 Ramai yang atas ni. Tanda bawah. Tulis-tulis kat chat. Kat mesej. Atas ke bawah. Tengok siapa cepat. Atas, atas. Oh, ramainya. Siapa ni? Atas, atas. Aisyah Al-Tirah. Jawapannya? Gambar raja. Gambar raja. Dia kata majmuk apa ni? Kalau dia asli. Oh, ambil gelap. Kata majmuk. Bebas. Dia jarakkan. Ini pula, yang ni pula. Warga negara. Warga negara. Yang mana betul? Tulis, tulis. Atas ke bawah? Cepat laju ni semua ni. Bawah, 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 bawah. Okey. Ba. Bawah apa cepat tu, bawah. Ada ni, ada ni. Warga negara ni adalah kata majmuk. Mantap.
dia apa nama ni? Kita majmuk mantap hari ni. Dia bukan bebas. Nah. Yang ketiga, tengah hari ataupun tengah hari. Yang mana betul? Bawah, 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 bawah. Bawah, atas. Aisyah menasi berdua. Acik. Nah. Yang mana? Ada banyak apa ni? Atas, bawah, atas, bawah. Cikgu pun benarnya. Siapa yang betul ni? Okey, Aisyah pilih bawah. Saya pilih bawah lah, bawah, bawah. Okey, jawapannya tengok mana betul. Jawapannya bawah. What? Atas, tengah hari-hari. Dan ni kesilapan orang selalu buat. Tengah hari ni dia rapatkan jarak. Ha, dia je jarak. Dia kata majmuk. Majmuk bebas. Jawatan kuasa. Atas ke bawah? Yang betul siapa tadi? Siapa tadi? Cek. Siapa betul ni? Fatihah jawab itu. Fatihah Alia. Tahniah Fatihah Alia. Ya. Okay. Jawapan dia. Siapa kata bawah? Ramai kata bawah. Bukan atas kah? Kan yang jarak kan rapat. Rapat. Okey. Kita tengok apa betul ni. Okey. Jawatan kuasa rapat bawah. Okey. Ada ni tuan. Seterusnya. Atur cara ataupun atur cara rapat. Cepat, cepat, cepat. Atas, atas. Atas. Okey, tengok ramai yang buat atas ni. Okey ke tak? Okey, betul. Atur cara kata majmuk. Majmuk bebas. Apa dah atur cara? Cara apa dah? Oh, kamu duduk pilih, teka-teka tu, faham tak apa satu cara? Apa maksud dia? Atau cara ni, dia macam kalau bahasa Inggeris kita panggil tentative program. Program percutuhan. Atau cara program kemerdekaan. Pukul 8 apa dia, pukul 9 apa dia, pukul 10 apa dia. Itulah atur. Dia bukan jadual, dia program tu terletak kita punya target masa dah atau cara tu. Faham. Kita buat forum kan. Pukul 9 kita forum. Pukul 10.30 kita berhenti. Pukul 10.30 soal jawab. 11 habis balik makan. Itulah. Kita punya atur cara. Okay, yang terakhir. Bumi putera ataupun bumi putera. Yang mana betul? Atas ke bawah? Bawah. Atas. Eh, bawah. 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 Bawah, bawah. Okey, jawapannya? Bawah. Bawah. Mi putra, dia kata majmuk. Bebas. Mantap. Mantap. Okey. Okey, sebenarnya faham lah sebelum dia masuk ke sajak ni? Faham. Okey, kena minta cikgu terang kamu pasal sajak. Kamu tengok elok lah sebab dalam sajak tu dia ada jawapan-jawapan yang ada dalam latihan kamu ni. Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda dalam keadaan sihat. Aku tak boleh salam ke? Kekal berada di rumah. Waalaikumsalam. Ayo kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah Silang Budaya, Kemahiran Seni Bahasa. Standard pembelajaran yang perlu anda kuasai pada hari ini ialah 4.2.2, iaitu mendeklamasikan sajak,
dengan nada yang sesuai dan menyatakan maksud sajak. Aktiviti kita bertepatan dengan standard pembelajaran, iaitu kita akan mendeklamasikan sajak dan menyatakan maksud sajak. Anda sudah bersedia? Jika sudah, ayo kita mulakan aktiviti kita pada hari ini. Tugasan anda pada hari ini ialah, yang pertama, anda dikehendaki mendeklamasikan sajak dan hantar rakaman tersebut kepada cikgu bagi tujuan pentua ialah anda pelajuk silang budaya. Bersedia. Ini merupakan sajak yang bertajuk silang budaya. Dalam buku teks anda ada sajak ini dan anda boleh mendengar sajak ini dideklamasikan dengan cara mengimbas saya. Gunakan telefon anda, scan dan anda akan dapat mendengar sajak silang budaya. Ayo sekarang cikgu perdengarkan kepada anda. Silang budaya. Teman, berbeza budaya, kelainan tutur bicara, usah jadikan jurang pemisah, kerana kita ada tali pengikat, bahasa kebangsaan. Teman, seni budaya dan jati diri, niat suci berhati murni, raikan budaya, ketata susilaan kita, peliharalah sampai bila-bila. Teman, di mana-mana pun berada, di sekolah, di menara gading, di medan mencari rezeki sesuap nasi, carilah persamaan silang budaya kemegahan kita. Budayaku luhur, budayaku tersohor, bahasaku unggul dengan bahasa budaya kita bersatu. Ayo kita bincangkan maksud bagi setiap rangkap sajak yang telah anda dengar sebentar tadi. Ada 4 rangkap semuanya dan untuk rangkap yang pertama ini telah pun diberikan maknanya ya. Anda lihat dalam buku teks anda. Ini maknanya bahasa kebangsaan dapat menyatu padukan rakyat yang berbilang bangsa di Malaysia. Okey, bahasa kebangsaan di sini ya, bahasa kebangsaan menyatu padukan rakyat. Ini tali pengikat. Tali pengikat ini ialah menyatu padukan rakyat berbilang bangsa. Ini berbeza budaya, kelainan tutur bicara. Faham kan? Okey, kita pergi pada rangkap yang kedua. Teman seni budaya dan jati diri, niat suci berhati murni, raikan budaya ketata susilaan kita, peliharalah sampai bila-bila. Jadi ayat yang penting di sini sebenarnya di sini. Raikan budaya ketata susilaan kita, peliharalah sampai bila-bila. Cikgu telah sediakan ayat. Anda cuma perlu lengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai untuk menunjukkan maksud bagi rangkap yang kedua. Untuk rangkap yang ketiga, teman di mana-mana pun berada, di sekolah, di menara gading, di medan mencari rezeki sesuap nasi, carilah persamaan silang budaya kemegahan kita. Jadi di sini sebenarnya ya. Carilah persamaan silang budaya kemegahan kita. Jadi anda harus melengkapkan ayat yang telah cikgu berikan ini. Kita mesti memahami dan apa budaya kaum lain walau sahaja kita berada. Walau apa sahaja kita berada menunjukkan ini. Sekolah, menara gading, medan mencari rezeki.
Dan kita teruskan dengan rangkap yang terakhir. Budayaku luhur, budayaku tersohor, bahasaku unggul dengan bahasa budaya kita bersatu. Jadi lengkapkan. Bahasa apa dapat menyatukan siapa di negara ini? Itu sahaja maksud untuk sajak silang budaya. Seterusnya, anda harus melengkapkan maksud sajak yang bertajuk silang budaya. Kita telah bincangkan tadi. Jadi dalam buku tata bahasa anda, anda salin ke semua ini dan isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai dan tepat. Itu saja tugasan anda untuk hari ini. Sekian dahulu episod kita kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, dah habis. Semua faham ah? Faham. Okay, latihan kamu dalam dalam website tu kamu boleh klik dekat latihan tu. Dia akan keluar macam ni. Ada muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3, muka surat 4, muka surat 5. Muka surat 1 kamu dah buat sebelum ni. 1 dan 2 kamu dah buat. Cuma hanya kamu sambung muka surat 3, 4 dan 5. Ha. Sambung saja. 3, 4 dan 5 saja. Kalau tak buat lagi sebelum ni, buat dulu. Satu dan dua tu. Kena buat bagi siap lah. Okay. So, ini latihan dekat mana? Dekat. Dekat bawah. Pilih je. Pilih kerja sekolah. Pilih je sekolah. Jadi. Baik, sebelum. Soalan. Sebelum kita habiskan kelas, aku nak ambil gambar tu. Mau buka kamera. Kamera.